Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni aku nak tunjuk korang cara-cara spray jig selepas kita tampal hologram. Sekejap lagi kita akan tutup yang belah atas ni menggunakan color silver lah. Selepas kita spray color silver, baru kita gunakan color-color yang kita ada ni. Okay guys, so ni color yang aku akan gunakan, color kuning. Color ni transparent. So bila kita spray dekat jig ni, yang kilat-kilat ni semua akan timbul lah, dia tak tenggelam lah. Okay, kita cuba dulu. Okay guys, untuk step yang kedua ni kita akan gunakan color biru lah, biru transparent. Okay guys, so ni hasil campuran color biru dan color kuning. Untuk step yang last kali ni, kita akan spray jig kita dengan clear, dengan campuran dia, hardener.